Teman-teman, assalamualaikum. Ini saya coba cari jalan alternatif ya, macet Belega. Jadi Belega itu sekarang ada pelebaran jalan, ada penambahan peninggian jalan pakai beton. Jadi macetnya sampai susun tiga, dari barat, dari timur full, dari barat juga full. Saya coba lewat ini Puskesmas Galis ya, itu ke utara. Kita lihat Google Map-nya ini teman-teman. Kita lihat, jadi tadi ini jalan utama ya, jalan utama Puskesmas, Pak, di depannya Pasar Galis itu kan, di timurnya dikit ada Puskesmas. Ini saya jalan raya Banyubuni. Ini terus ya. Ini posisi saya sekarang masih ada di sini di Banyubuni. Nah, ini rencananya kita lewat Google Map aja dulu ya. Saya jelaskan nanti kita lewat mana. Yang kita tuju itu nanti adalah ini, Lomair. Oke, ke Lomair. Kita lihat, nah ini sudah Sampang. Nah, ini kayaknya Lomair ya. Nah, ini Pasar Lomair, ini sudah di timurnya macet ya, jalan Lomair ini. Ini menuju Bungkak. Nah, ini jalan ini kayaknya sih tembus. Nah, nanti tembus di sini. Ini ada jalan ini di sebelum pasar ya, sebelum Pasar Bungkak ini ada jalan ke barat. Ini kayaknya tembus nanti ke sini, ke tempat kita sekarang. Tapi ini jalannya ya. Ini kita lihat pelan-pelan. Posisi kita ini jalannya, ini yang ini. Oke, kita perkecil. Wah, jadi kita ke sini nanti. Terus ini lurus. Hanya sih lurus ini. Nah, ini jalan, kita ikuti jalan ini. Kemudian oke. Kita nanti ke sini, teman-teman. Oke lah. Pokoknya kita atur sekarang. Oke, kita pusatkan kembali. Kita mulai mencari rute ke arah timur laut di Jalan Raya Banyubuni. Nah, ini ya. Terus di Jalan Raya Banyubuni yang sejauh 800 meter. Terus di Jalan Raya Banyubuni yang sejauh 800 meter. Oke, kita lihat. Terjadi pelambatan di Jalan Raya. Ini ya. Ini yang kita tuju ini. Tapi kita tidak akan putar balik. Di sini suruh putar balik di petanya, teman-teman. Cuman kita cari jalan alternatif nanti di sini. Oke, sampai jumpa nanti ya di selanjutnya. Nanti akan juga saya record. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke berikutnya.